Oke guys, langsung aja ya guys. Jangan malu, jangan segan, jangan ragu, jangan bimbang. Jika subscribe diberikan, Abang Muslim pasti senang. Langsung subscribe aja ya guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Dan gratis, so pasti nggak bayar. Tuan Crash naik rotor, jangan lupa subscribe sebelum menonton. Selamat nonton guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia ya. Salam kasih sayang, damai, dan tentunya salam sukses buat sobat-sobat Bang Muslim dimanapun Anda berada. Oke, balik lagi ya di channel ini, channel Bang Muslim. Semoga channel ini bisa terus memberikan inspirasi dan motivasi serta menambah pengetahuan serta wawasan kepada rekan-rekan Bang Muslim sekalian. Oke, hari ini Bang Muslim akan melakukan yang namanya penarikan sumur atesis ya. Karena nih musim kemarau sudah berkepanjangan di Indonesia ya. Bahkan di Pulau Jawa kabarnya sudah sangat-sangat parah ya, sampai ada yang diarit untuk pakan ternak. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Selangnya ini cukup panjang ya, ratusan meter panjangnya. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ya, berkat inovasi ya, kreativitas. Mau menggulungnya tidak terlalu repot, jangan terlalu panjang ya guys. Nah, ini sambungan kedua ya. Sambungan keduanya ini bisa dilihat ini tadi di sana kita ya. Nah, cukup jauh ya guys, ini masih di tengahnya ini. Dan ini masih ke sana lagi, masih cukup jauh lagi. Nah, jadi kalau mau menggulungnya itu, kalau tidak repot membawanya, dia diputus saja ya. Maksudnya belinya jangan sekaligus misalnya 200 meter. Beli aja yang 100 meter atau yang 50 meter ya, karena nanti bakal susah gulungnya, apalagi kalau di sumur artesis yang masih banyak mengandung pasir, bisa-bisa pasirnya menyangkut di dalam selang ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini juga kesananya masih ada sekitar 30 meter ya, 20-an meter ya, 25 meter. Nah, ini mesinnya ya guys, mesinnya dari dalam nyedot air dari dalam tanah ya, langsung masuk ke pipa 2,5 inci ya, dibikin vakum ya, jadi tertarik sempurna. Sumurnya ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun ya. Ya, alhamdulillah belum ada macet. Kita kedalamannya sekitar 48-50 meter. Oke, tadi agak selangsam ya, atau pelan, agak pelan gasnya ya. Sekarang ini Bang Muslim kuatin ya, karena ini ya alhamdulillah tidak tekor ya. Nah, ini bisa dilihat nih di selangnya juga penuh ya airnya ya. Nah, ini untuk seperti ini karena jaraknya jauh, maka kita harus menolak dengan tenaga mesin, jadi harus agak korban selang sedikit lah. Nah, ini alhamdulillah ternyata airnya lebih kencang lagi ya guys, bisa dilihat ini mungkin belum ada setengahnya ya gasnya, itu hampir setengah lah, tapi belum ada setengah, dan alhamdulillah airnya cukup kencang untuk mengairi sekitar 2/3 hektar. Itu kurang lebih membutuhkan minyak 5 liter ya guys, ini Bang Muslim sekitar 5 liter ini untuk mengairinya ya, mungkin sepertiga lah ya, sepertiga sekitar 10 rantai.
5 liter air, 5 liter minyak sudah cukup. Tapi kalau kemarau berpanjangan biasa seminggu sekali ya. Seminggu sekali 5 liter. 5 liter itu biasa sekitar hampir 50.000 ya, guys. Nah, ini bisa dilihat ya, cukup panjang sekali ya, guys. Dan ini kemarin sudah tadinya yang sudah ya, setengah hari ya. Jadi setengah hari pagi ke sebelah sini, setengah hari sore ke sebelah sana. Nah, ini alhamdulillah airnya penuh ya, guys. Baru diisi sekitar 2 jam setengah airnya sudah penuh. Sudah hampir lober-lober. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran ya, guys. Bisa jadi inspirasi buat solusi ya, guys. Siapa tahu sawah sampean kekeringan, bisa langsung aja ngebor sumur, dan bagaimanapun bor harus kita cuci bersih. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.